pengen ngajak anakku ke sana soalnya belum pernah. Kenapa memilih Disneyland? Karena emang belum pernah. Dia belum pernah dan itu deket kan dibanding yang Jepang. Kak, sedikit komentar, kemarin rame kan diomongin nama itu. Ah, udahlah. Itu di ya kan, tapi emang itu aja, sampai, ya. Udah, apa ya, Mas ya? Iya, makasih, Kak. Itu disesuaikan enggak sih? Kebetulan aku juga dari hamil yang sebelumnya juga tetap aktif ya buatku. Ya ini suatu blessing, tapi yang kedua juga aku rasa juga bukan halangan ya, alhamdulillah gitu, untuk terus berkarya karena kedua hal yang terpisah. Tapi usia kandungan yang sekarang adiknya masih kawan. Ya. Udah ya Mas ya? Ya, oke. Oke. Mbak, ini aku menyanyikan dua lagu. Lagunya adalah Kisah Cintaku dan Stambul Caca. Ya, menurutku dua lagu ini dua lagu yang sangat berkarakter, yang salah satu lagu yang paling ikonik yang pernah Ibu Ivo bawakan. Tapi memang mengenal sosok Ibu Ivo nggak sih, Kak Andin? Iya, sebenarnya kan memang beda era ya. Aku juga banyak mendengar sosok Ibu Ivo justru dari generasi ibuku gitu. Bagaimana beliau adalah seorang penyanyi legendaris yang karya-karyanya itu juga kayak selalu hits banget gitu pada zamannya. Dan buatku untuk terlibat dalam konser ini merupakan sebuah kehormatan, karena bagaimanapun yang namanya karya itu tuh nggak ada waktunya, nggak ada kayak zaman kapan. Karya itu memang seharusnya selamanya hidup, dan konser ini adalah salah satu cara untuk terus bisa mengenang dan mengapresiasi apa yang sudah beliau lakukan untuk musik. Tapi kesulitan nggak sih untuk mengulik lagu-lagunya Bunda Ivo? Ya karena melodinya juga nggak, maksudnya bukan yang familiar didengar di era sekarang, tapi setelah akhirnya aku nyanyiin, kemudian di aransemen kembali dengan bagus banget, nah itu rasanya beda banget. Ini udah latihan keberapa nih, Kak? Ini latihan pertama. Maksudnya, tapi aransemennya sendiri apakah disesuaikan dengan karakter? Aransemennya iya, jadi jazz ballad gitu. Tapi kalau untuk tampilan musik orkestra kan ini ntar didampingi sama musik orkestra, yeah. Memang udah sering nggak sih sama Kani? Kalau sama Mas Adi udah cukup sering bekerja sama. Jadi aku, Mas Adi juga udah tahu karakter aku kayak apa dan bisa disesuaikan juga dengan benang merah lagunya tanpa menghilangkan karakter akunya gitu. Jadi aku sih happy banget bisa. Tapi akan ada penampilan yang spesial nggak sih dari Andin dari dengan membawakan lagu-lagunya Bunda Ivo? Penampilan spesialnya sih sebenarnya adalah kesempatan pertamaku untuk nanti berduet dengan beliau di lagu ini. Di lagu yang mana? Lagu yang Kisah Cintaku. Terus ngelihat di zaman sekarang mulai banyak orang yang mengapresiasi musisi-musisi senior, gimana sih Mbak tanggapannya? Iya, menurutku memang dari sekitar 2 tahun lalu tren musik dunia itu emang lagi kembali kepada nostalgia gitu. Jadi entah itu pada tahun 90-an, 80-an, 70-an, bahkan 60-an gitu. Jadi aku rasa memang sudah saatnya sih, karena kan memang seperti fashion juga yang namanya musik tuh akan terus berputar gitu, walaupun memang ada penambahan-penambahan elemen-elemen baru gitu, tapi terus aja berputar di situ. Jadi ya menurutku nggak heran gitu ketika memang ada acara-acara konser seperti ini yang kemudian banyak dilakukan juga oleh orang. Jangan lupa subscribe ya.